Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, sekarang kita akan menyampaikan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-24 tentang haramnya berbuat zalim. Kita bacakan matanya dulu. An Abi Zarin, An Abi Zaril Ghifari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wajal qal ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa naghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yankusul miqyat iza udkilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa waffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra zalika falayalumanna illa nafsah. Dari Abu Zal Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya kalian aku beri pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah atau dosa pada waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa, maka mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak bisa menimpakan bahaya kepadaku sehingga kalian dapat membahayakan aku, dan kalian tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku sehingga kalian dapat memberi manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama dari dan terakhir dari kalian, manusia dan jin, semua
seperti hati salah seorang dari kalian yang paling bertakwa, maka sungguh semua itu tidak akan menambah walau sedikit dari kerajaanku ini. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, semua seperti hati seseorang dari kalian yang paling jahat, maka sungguh semua itu tidak akan dapat mengurangi sedikit pun dari kerajaanku ini. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin, semua berada di satu tanah lapang, kemudian tiap dari kalian meminta kepada aku, lantas aku memberikan permintaan itu, maka itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang mengurangi air laut apabila dimasukkan ke dalamnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang aku tulis bagi kalian, lantas aku sempurnakan untuk kalian. Barang siapa mendapat suatu kebaikan, maka hendaklah memuji Allah. Dan barang siapa mendapat selain itu, maka janganlah sekali-kali mencela dan menyalahkan kecuali atas terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kandungan hadis satu. Yang dimaksud dengan nafsi diriku dalam hadis ini adalah zat Allah. Dua, hadis ini mengisyaratkan bahwasanya semua kebaikan dan keutamaan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Dia memberikan keutamaan itu untuk hamba-hambanya, di samping bahwasanya keburukan dan kejahatan itu berasal dari diri mereka sendiri. Ketiga, periwayatan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabb adalah tingkatan sanad yang paling tinggi, mengingat tingkatan akhir dari sanad ialah Allah pada hadis qudsi atau nabi pada hadis marfu. Yang keempat, wajibnya memohon dan atau meminta kepada Allah tabaraka wa taala semua kebutuhan yang bermanfaat bagi kehidupan agama dan dunia, sebab semua kebaikan itu ada di sisinya. Yang kelima, sungguh Allah berhak mengharamkan apa saja untuk dirinya, karena hukum itu sepenuhnya adalah miliknya. Enam, Allah mengharamkan berbuat zalim di antara manusia. Tujuh, seluruh manusia itu pada asalnya dalam keadaan lapar, lantaran ia tidak mampu menciptakan sesuatu apapun yang bisa menghidupkan jasad-jasad mati, hingga kemudian Allah memberi rezeki kepada mereka berupa makanan dan lain-lain. Yang kedelapan, seorang muslim wajib untuk senantiasa memohon hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia amat membutuhkan hidayah selama hidup di dunia. Yang kesembilan, manusia pada asalnya telanjang hingga Allah Subhanahu wa taala memberinya pakaian, karena manusia lahir dalam kondisi demikian sampai Allah yang memberikannya pakaian melalui berbagai sebab yang ada. Yang kesepuluh, bahwasanya sebanyak apapun dosa dan kesalahan manusia, Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuninya, tetapi mereka wajib beristighfar ya dan bertaubat. Kesebelas, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzalimi seorang hamba sedikit pun. Bahkan siapa yang mengerjakan suatu amalan, maka dia pasti akan mendapati balasannya. 12. Bahwa Allah menghitung seluruh atau setiap amalan para hambanya dan tidak ada sedikit pun yang terluput. 13. Wujud kedermawanan Allah melalui penjelasan bahwa hambanya amatlah butuh kepadanya. Maka kemudian Dia mengajak mereka untuk berdoa supaya dengannya dua tersebut akan hilanglah kefakiran serta kesulitan yang ada pada atau yang dialami oleh mereka. 14. Siapa saja malas lagi lalai dalam mengerjakan amal-amal hingga dengan sebab itu ia tidak memperoleh kebaikan di akhir kelak, maka janganlah sampai ia mencela kecuali atas dirinya sendiri. 15. Hadis ini menunjukkan betapa penting kedudukan hati. Pasalnya, pokok dari ketakwaan itu ada di hati. Jika hati hamba istiqomah, maka seluruh anggota badan ikut istiqomah. Begitu pula, apabila hati berbuat fasik, maka ia akan menjadi rusak
seluruh anggota badannya. 16. Wajib atas anak Adam untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang utama adalah memenuhi syarat-syarat taubat yang nasuha. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.